aku dari bawah. Nama Avi. Gimana tuh? Gede lu. Ayah gimana ya? Aku tahu. Nomor urut 2. Baca tuh, Kak, baca soalnya. Berbicara kepada yang oleh yang lebih tua tidak boleh baik kasar halus. Yang mana halus? Berbicara kepada orang berbicara kepada yang lebih tua tidak boleh kasar. Pintar. Menghormati menghormati orang tua akan mendapatkan apa? Pahala cinta harta. Pahala, iya, pintar. Nah, udah kembali. Berikutnya maksudnya. Berikut dua doang sih. Nanti belum. Baca. Mensyukuri nikmat dengan mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Robbil alamin. Subhanallah. Subhanallah. Apa? Enggak tahu. Mensyukuri nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu kok astaghfirullah. Salah, Kak. Itu ini. Bila berbuat salah, ayo baca. Bila berbuat salah lagi sih baca duluan. Harus cepat-cepat meminta maaf. Aduh, maaf. Dah, berikutnya. Let's go, Bema. Tempat ibadah umat Islam adalah sekolah, rumah, masjid. Iyalah masjid, masa di rumah? Jumlah rakaat. Benar di sini, motornya begini. Rakaat sholat wajib sehari selama ada rakaat. Nggak pernah belajar. Masa tuh ditambah 1, 3 lah. Ini ada 5, 10, 17. Yang benar yang 17. Berikutnya. Fotoin tuh. Berikutnya. Nah, sini. Sejak kecil Nabi Idris as rajin belajar, bekerja, menyapu. Apa? Enggak tahu. Sejak kecil Nabi Idris rajin belajar. Ya. Bila ingin pandai maka harus rajin membaca pikiran buku komik. Gimana? Bila ingin pandai maka harus buku. Rajin membaca buku, ya. Kirim. Udah, aku mau nonton. Dikirim ya. Dikirim. Ituin. Elin! Mana tuh anak? Elin!
Tambah soal lagi.